podcast 너무 고맙고 응원할게요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Lensos, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini langsung nih dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting yang terbaru. Guys, yuk malam minggu di rumah sambil ketawa ke TV bareng kita nih. BTS Trans 7 malam ini jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dijamin pastinya akan ketawa ngakak nih nonton BTS bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga di sini ada Pak Andre Taulani yang selalu memberikan kehebohan. Bercanda tapi santai, jangan lupa ya saksikan malam ini bersama sahabat dan juga saudara semuanya. Banyak sekali nih komentar berdatangan di akun Instagram Ayu Ting Ting. Kak Ayu makin sukses, sarang Heoni tetap semangat ya, dari She Is Us. Dan masih banyak lagi komentar selanjutnya nih yang tidak bisa Mimin sampaikan satu persatu. Dan di sini ada berita selanjutnya ya. Ada adegan yang dimana di sini membuat perut semakin ketawa nih. Rishira 32, jadilah orang yang selalu berpikiran positif ya. Bisa ya doain aku guys, mau vaksin kedua nih. Karena Ayu gak bisa diperebutkan atau apa? Kita gak mau ngerebutin Ayu. Kenapa? Takut viral. Baru mau ngomong-ngomong. Ayu gak bisa diperebutkan atau apa? Kita gak mau ngerebutin Ayu. Kenapa? Masalah apapun ya, kalau menyangkut Ayu Ting Ting postingnya viral nih. Makanya Bang Andika bersama Bang Wendy dan yang lainnya takut nih kalau ngedeketin Ayu Ting Ting nantinya bakal jadi viral kayak Pak Bos ya tempo hari. Hahaha. Ada-ada aja. Dengarkan dan baca baik-baik, save Ayu Ting Ting. Pokoknya kita dukung Ayu Ting Ting. Semoga Ayu selalu baik-baik saja ya. Dan herannya memang ya, kalau menyangkut tentang Ayu Ting Ting pastinya bakal jadi viral nih. Sama dengan informasi yang kami sampaikan kali ini juga nih. Ada yang lagi bahagia plus seneng nih, yang lagi disapa sama idolanya sendiri. Di sini ada Ayu Ting Ting yang disapa langsung sama Eoni dari sahabat Ayu Ting Ting. Di sini dari Ella sayang Umi, kesayangan Ella Ayu Ting Ting. Double support dari Ayunwo, thank you Ayunwo, love you untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayunwo menuliskan thank you for support Ayu Ting Ting. Terima kasih sudah menyukai Astro. Aku akan mendukungmu, tulis Astro atau Ayunwo di Instastory Ayu Ting Ting. Wow, bahagia banget ya Ayu Ting Ting dapat support langsung nih dari Ayunwo, dari Ayu Ting Ting fake. Baru kali ini iris sama idola sendiri, teteh yang disebut namanya Mimin di sini yang kejang-kejang bikin iri Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dinotik langsung nih sama opa yang ganteng ini dari Korea. Dan dari sahabat semua banyak sekali nih yang berkomentar, keren ya Teh Ayu, Kak Ayu Ting Ting, aku iri. Bahagia lihat Kak Ayu bahagia, btw aku juga iri wey. Dan dari Ayu Ting Ting, astaga akhirnya dinotik juga ya Ayu Ting Ting sama calon papanya Bilqis. Buat caption sambil ngehalu itu asik loh, doain aja yang terbaik. Oke, Ayu Ting Ting, Ayunwo, I think let's use. Dan dari Ayla Nazwa, congrats Oni, Ayu Ting Ting, ku ikut bahagia, love you. Dari Ayla Nazwa, terima kasih para sahabat yang selalu mendukung Ayu Ting Ting. Dan juga di sini dari Setarwati, oh my god, Ayu Ting Ting, terima kasih telah menyukai Astro, aku akan mendukungmu.
tulis Seterwati di akun Instagramnya. Kemudian juga dari dia Sai Ting Ting yang lagi rame diomongin, dia lagi jatuh cinta sama Opa. Dapat dukungan dari Opa ganteng. Dan di sini adalah beberapa foto kebahagiaan Ayu Ting Ting nih yang selalu menemani kebahagiaannya dan juga kesibukannya di setiap harinya. Menonton film-film drama Korea dan juga menikmati serial tayangan Korea yang memang super keren abis. Dengan pemain-pemain film yang super luar biasa cantik nih. Dari I Lovely, wow, jangan pada panas ya, karena di sini Ayu Ting Ting langsung nih dinotik ya sama sang idola. Oke sahabat, ini saja beberapa informasi yang dapat Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang super biasa dan super viral pastinya Ayu Ting Ting nih. Ayu Ting Ting satu-satunya artis yang dinotik nih ya sama Opa Korea yang ganteng ini. Sehat selalu untuk Ayu, dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting Ting, Astro 좋아해줘서 너무 고맙고 응원할게요. Ayu Ting Ting, Astro 좋아해줘서 너무 고맙고 응원할게요.